Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya F72 Bumi Ayu Channel. Sini sampai ya. Baiklah guys, saya akan langsung aja nih mengupdate harga daripada pedetan jantan. Kebetulan nih ada pegonan ya, pedetan pegonan. Ini adalah miliknya Bang Mukson ya, milik dari Abah Mukson atau Kang Mukson Belik Pemalang Jawa Tengah ya. Ini umuran hampir sama ini guys ya. Ini umur di kisaran 4 bulan menuju 5 bulan ya guys ya. Ini si pegon ya, pegonan. Oke guys ya. Gimana teman-teman, mood kalian semua? Kakinya oke ya? Lambir pun oke. Ini dia rupanya lagi mungkin kenyang ini dari kandang guys ya. Apalagi dia ini berteduh di bawah pohon. Sejuk. Kayaknya ngantuk rupanya guys ya nih. Perut kenyang, angin sepoi-sepoi. Ngantuk juga rupanya nih si pedetannya. Ini si yang satu ini sebenarnya si Limo ya. Si cross ini guys ya. Limo sim cross ini yang satunya guys ya. Limo sim cross, kalau si pegon cross. Tiga ini ya, banyak kalau ini. Aduh, banyak sekali musik ini guys ya. Sana sini musik ini guys. Masyaallah. Bisa-bisa kita kena klaim hak cipta ini. Sana sini musik ini. Oke, Bang Mukson ini yang 4 ekor ini guys. Saya mau tanyakan langsung aja ya. Yang tadi saya taksikan saya ini langsung saya tanya sama Bang Mukson. Ini umur kira-kira umur berapa bulanan nih Bang Mukson? Ini 5 bulanan lah. Jalan 5 bulan dulu ya. 4 bulan jalan 5 bulan ya. Betul guys ya. Ini mantap nih. Ini rupanya si limousine cross lah ya. Ini kalau yang lain yang tiga itu pegon ya. Yang tiga yang pegon. Coba guys ini di antara 4 ya. Ini yang mana kalau dilihat dari belakang ini ya. Yang mana guys ya di antara 4 ini yang menurut kalian ini paling oke ya. Ini bokongnya ya, punggungnya. Yang mana, ayo guys, mana yang paling bagus? Kakinya guys ya, kaki belakangnya. Apakah ini sapi-sapi berpotensi jumbo, super, atau bagaimana kalian? Menurut teman-teman bagaimana ini? Oke. Tips-tips apa ya? Tips apa atau trik untuk mendapatkan pedetan sehat, pedetan calon super? Oke guys ya. Oke, Bang Mukson, ini harga berapa Bang Mukson? 13.5an, 4-4-nya ya? Yang 3. Yang 3 ya, 13.5an. Yang 3. Yang 3 ekor ini 13.5an ya. Bingung marah.
Ini lagi ada calon pembeli guys ya. Tiga belas ribuan ya. Kalau yang hitamnya itu berapa kan? Itu 12.5. 12.5 ya. Cuma yang lain yang beda yang satu ini guys ya, di antara yang empat ini 12.5. Kalau yang hitam ini 12.5. Kalau memang guys ya, kalau warna hitam ini harganya paling rendah ya, karena masuknya di grade D ya. 12.5 ini guys ya. Oke. Supaya kita geser ke yang lainnya. Terima kasih Bang Mukson. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sebutkan kembali nomornya apa ini Mas Mukson? 08122. Hah? 681. Iya. 2527. Oke, terima kasih Bang Mukson. Sukses selalu. Mudah-mudahan sisa yang sisa ini bisa habis terjual ya Bang Mukson ya. Kita doakan guys ya. Ini juragan Mukson bisa habis terjual. Oke. Oke guys, geser. Oke, ini kawanku, bosku, juraganku. Ini si cakep ini ya. Si cakep. Ini jenis apa, bosku? Jenis apa ini, Mas? Sarol. Sarol ya. Jenis sarol. Mas, kalau yang dibilang sarol ini hasil persilangan apa dengan apa, Mas? Crossingan, jenis crossing. Kawinannya ya sapi Jawa karo sapi mental. Sapi Jawa dengan sapi mental ya. Sapi lokal, sapi mental ya. Pegon gitu Mas ya. Wah, jelas hasil silangan Mas ya. IB ya. Tapi ini cara IB Mas ya, bukan kawin manual Mas ya, bukan anu Mas ya. Suntik gitu ya. Mas mau disampaikan ini umuran berapa Mas? 8 bulan. 8 bulan. Tinggi TB-nya berapa Mas? Tulisan TB-nya? 1 meter lebih. 1 meter lebih ya. Kalau panjang TB-nya, panjang badan berapa Mas? Hampir 13 Mas ya. Kalau panjang hampir 13 ya. Panjang apa buat? Oke. Kalau lingkar dada kira-kira berapa Mas ini Mas? Lingkar dada, menurut Anda lingkar dadanya berapa Mas? Lingkar dada. Semeter lebih lah. Semeter lebih, ada semeter 20 Mas ada ya? Oke. Oke, kalau sekarang kita menginjak pada harga nih. Harga berapa nih Mas? 13.000. Nego Mas ya? Harga 13.000 nego guys ya. Oke. 13.000 nego guys ya. Ini si pedetan pegon ya. Ini pedetan si pegon, pedetan jantan si pegon ya. Ini kita harus tahu trik-trik ini guys ya. Ini 25 Mbak. 25. Mbak, niki umuran pinten sasi, Mbak? Umuran pinten sasi? 4 sasi. 4 sasi nih. Jalan 4 sasi, Mbak nggih. Ini jalan 4 sasi, jalan 4 bulan ini umurnya guys ya. Mata bening aja. Ini kita harus tahu trik-triknya guys ya. Ini tip-tip untuk mencari pedetan bagus ya. Ini pedetan sebesar ini sebenarnya ini yang lagi suka-sukanya nyusu ya, nete pada induknya ya guys ya. Oke. Okay. Ya,
mudah-mudahan sapi ini tidak kecentet ya, tidak salah asuh. Kalau salah asuh ini sapi segede ini sangat membahayakan guys ya, bisa merugikan. Ini karena sapi segede ini sapi lagi demen-demennya nete ya, lagi demen-demennya air susu ini guys ya. Oke guys, kita geser kembali ke sana guys, yang non jauh di sana. Oke guys, ini ada si mental ya, si mental sama si pegon. Ini kempongnya, ini bisa-bisa ini bisa kecentet ya guys ya. Kurang makan nih ya, kan kurang maksimal ini guys ya, perlu ekstra ini ya, si mental ini. Ini sebenarnya sapi bagus ya guys ya. Si pegon. Nah, ini punya si tuan lagi ngopi katanya guys ya, lagi ngopi, tidak bisa konfirmasi harga. Dengan ini si pedet ini lagi bermasalah nih rupanya, ya cacingan rupanya sini ya. Ini matanya berair. Ini ada parasit ya. Ini ada parasit ya. Ini ciri-ciri dari sapi. Ini guys ya. Oke. Guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di season kali ini. Jumpa lagi di season berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.